apa sih, bukannya jalan tol enggak, cuma dikasih selamatkan pulang jalan tol. Terima kasih. Iya, gimana supaya lancar? Mantap, kok berubah banyak sih. Mantap, kok banyak berubah. Bagus, lebih baik. Yang kedua, kalau untuk memperkenalkan gimana kan ini bola ya, kita belum begitu pasti. Jadi kita tidak tanya aja langsung. Tapi memang masih dari keturunan Nusantara dan. Jadi sama bukan semuanya lancar. Jadi kenapa waktu itu dikir bulan 2? Karena kalau bulan 1 masih suasana tahun baru. Nah, terus yang kedua, kenapa di other ways? Karena kan lama kondisinya kayak gini. Terus pulang pun agak ini juga. Jadi kita cari mana yang dekat dengan tempat. Jadi kalau pemberkatan itu dari rumah mungkin sekitar 10 menit lah. Kenapa mantipulnya di Rawamangun? Karena kan kita kan keluarga besar. Kalau di sana nggak ada tempat, maksudnya karena mereka hanya berikut gitu model yang buku-buku. Kan tau lah kalau model Bantengnya siluknya terlalu kuat. Jadi itunya makanya alasannya kenapa dibikin ke Rawamangun. Nah, kalau tadinya memang ada di sekitar Tangerang sih pasti kita bikin situ. Jadi kan kayak mama ini kan gak begitu jauh. Kan kadang macet kan kalau misalnya ke Jakarta. Nah, terus yang kedua, karena itu masih bulan 2 kan masih bulan yang hujan. Nah, terus yang ketiga, ada genap ganjil. Kita kan kadang saudara ini kan nggak tahu kalau di Jakarta itu genap ganjil. Jadi kan kalau di Tangerang kan nggak ada genap ganjil. Itu menjadi alasannya kenapa dibikin di daerah Tangerang yang itu. Jadi sekali lagi, Martupol naik itu tanggal 29, kemudian pemberkatan itu tanggal 11 Februari. Jadi ada 2 minggu lah, jadi dia bisa diumumkan di BSN, ada tim foto. Oke, okay. Suaranya. Oke. Tapi udah kembali ke kamera sekarang. Oh, masih pulang. Jadi di Medan ya. Oh, tapi rencana susu nikah Medan atau di Jakarta? Rencana di Medan. Medan. Tapi kan di sini kerja ya. Iya, memang kehidupannya di Malang kan, tapi enggak bawa ke Medan dulu biasa. Oh, di Medan. Jadi waktu di kerja kan ditanya sama
sama papa hari kan kita kan jawabannya kan di Rawamangun. Ya. Kalian tuh bisa kenal gimana ceritanya, yang satu di Medan, yang satu di Malang. Terus saya bilang, abang aku pakai panah olimpik. Panah olimpik. Jadi mananya tuh langsung nancap. Iya, dari ujung ke ujung. Bukan pakai panah Asian Games lagi. Olimpiade maksudnya. Kali jalan bawah. Betul udah. Iya, ada jalan tol. Asli Medan juga. Asli Medan. Jadi waktu kita ngomong-ngomong kan sebenarnya kan waktu kalau tua ada opung kan suka mampir di siantar kan kan Uyut Nara ada toh ya, ya rupanya ya, ya itu gitu siantar iya kan ngomong Malang tadi oh bukan maksudnya kan 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 kalau kan kalau ada opungnya kan memang di siantar iya kadang-kadang kan kita kan kalau sama opung kan nanti Nah, Rada kan bilang selalu kan 2 jam kan mampir di Siantar toh. Iya. Jadi opungnya sama Nah, Rada sama Rade. Iya. Berarti. Iya. Jadi sama opung ini juga selfie. Iya. Iya, iya tetap Rade. Di situ-situ aja. Iya, di situ. Ketemu selfie. Iya. Jadi kalau nacuran ini namanya Cina. Itu guru tapi ya. Itu nyaunya. Kakak Rade. Oh, tapi ya kan? Iya, kan? Iya. Kan pula. Kan. Kan. Dari Tarutu kan. Tarutu. Dari Tarutu. Ada. Dari Lautan. Utapnya kita itu yang keluar. Dari Bu Selfie itu yang pertama, Uyut Narada kedua, baru Opung kami yang ketiga. Mana ya itu? Uyut Narada waktu itu mainnya Selfie. Iya, iya. Bapak juga suka main kesini dulu. Oh iya. Nah sama Opung. Ini yang di rumah ini jadi tahu kebiasaannya opung tuh tahu makanya ketemu lagi nostalgia. Tidak kenal. Opungnya ada dulu kali ya. Opungnya. Bapaknya. Bapaknya. Saya suka main ke sini ya. Jadi bapak Nina ini dulu tinggalnya. Sama Uyut Narada. Dokteran Yuki itu tinggal di Narada. Narada. Angkanya Coki. Bapaknya. Jadi sebelum kau datang tampil di sini, kamu sudah punya detail dari senggolan itu. Ceritakan. Jadi ini. Kan ada siapa? Atau nah, lain lagi siapa? Enggak, abang situ. Hai, Pak. Iya, karena si abang ini juga udah kenal tulang, udah lama juga. Udah lama sebelum jadian. Oh, mungkin belum nikah manggil abang. Kalau udah nikah manggil ayah. Ya. Udah sama tulang dia. Enggak. Ya dulu Pak kalau ini kan main iya kalau Palembang juga ada narannya juga. Oh iya cara-cara mereka juga kita udah sering ketemu. Iya kalau mungkin ada perubahan ya. Ya Bapak kan SMA udah dipindahin ke Jakarta. Omong kami kan siapa tinggal di Narada itu Omong Narada. Jadi emang udah kecil. Udah besar. Udah jadi kakak beradik ya. Kamu kan ada jodoh. Iya kalau bapaknya aku dokter internis ya. Iya. Sekarang juga ya sudah pensiun sudah enggak ada rumah lagi di Nangras. Mana? Tahu kan tapi banyak enggak lagi mau pesen sih. Enggak, maksudnya enggak satu rumah sakit. Jadi, kita dahulu sudah. Kakak Todong ini nenggulan. Bibit bebet bobot.
Jadi tidak kembar. Jadi berita silas nero kami itu ya. Ras marwam kasari lengur saya ditapai mai maho. Ketiga do kapan saya punya ini mantu dari si Coki ini. Umur kau berapa sekarang? Jadi 52 itu baru 25. Jadi ya itulah. Mas bikin kau dengar semua apa yang kita inginkan dan mudah-mudahan jalan semua acara nanti terbaik lah ya. Jadi terutama di Wakanda, Mas Marwan. Gak tercapai sih dia kecita kita. Gak ada emang. Kami gak ada apa-apa? Namanya nggak tadi sama. Terus dong, kami nggak ngomong. Itu yang terakhir lah. Gimana? Satu lagi, Saud. Saud. Ajar-ajar di mana? Orang ngeledek-ngeledek kok di mana? Ajar dia, ajar. Langsung nikah dari yang kedua, ya? Diajarin. Ya aku pun baru merasa punya adik sekarang sama sekali. Belakangan ini baru bertanya. Selama ini ya papa itu nggak jelas dari mana. Nggak tahu. Mana jalannya kok? Aku sama sudah si sudah aku si Cok, si dia mana dulu? Ini si Cok dia ada. Kita bisa kembali berkumpul ya selama hampir 2 tahun kita yang susah untuk berkumpul bersama
Dan di sini juga di tahun 2021 ini banyak sebenarnya sukacita yang kita rasakan, ya, dimana layak kita, layak Tauki akan menjalani hidup baru ya, tahun Februari bersama Ito, Nenggolan, dan juga kiranya segala rencana adalah rencana Tuhan dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, ya, dan sehat sampai tahun nanti dan terus penuh dengan sukacita keluarga. Dan juga ini adalah mungkin hadiah terbesar ya buat Nangguru. Dan Nangguru juga sehat dan happy selalu dengan sukacita. Dan juga Mami juga di Natal ini menjadi kebahagiaan ini ya. Karena hasil pemeriksaan kan negatif ya, jadi apa yang disampaikan dokter semoga bisa menjalani supaya ke depan lebih baik lagi, lebih sehat. Juga Bang Budi yang mulia, pemeriksaan semalamnya juga saya memburu makin sehat, saya memburu ke depan. Juga Pak Hani, terima kasih untuk selalu dukung doa bersama Bu Hani, sampai kami juga selalu diberikan kata-kata firman Tuhan setiap pagi, minggu, itu adalah doa untuk kita semua. Semoga kita di tahun 2022 kita semua bisa senantiasa bersuka cita dan juga memiliki rasa kasih sama kita semua. Ya, juga Abang sehat ya Bang ya, dan Kakak juga ya. Mungkin itu saya ya, jadi baik, sukses ya Bang ya. Sehat, mantap, terima kasih. Enggak, di samping dia ya. Iya. Pertama-tama aku ngucapin selamat Natal buat kita semua, khususnya kepada orang tua kita, Mami, Bang Guru, Bang Guru yang masih bisa bersama-sama kita sampai hari ini untuk melihat anak-anak, cucu dari Mami, dari Mang Guru, dari Mang Guru ini masih bisa berkumpul seperti ini. Acaranya mendadak, tapi seperti Mami bilang tadi bahwa kerinduan itu udah gak bisa ditahan ya, karena dari sudah 2 tahun lah kita terbelenggu dengan COVID ini. 2021 ada hal yang sedih, ada hal yang mengembirakan. Diawali dari dipanggilnya Eto kita ya, Eto Eva. Kemudian orang tua kita yang sakit, baik Mami, Amang Buru, Mata, juga Namburu kemarin. Juga untuk Eto kita, si Eto, Mika mana? Oh, di kamar. Kemudian layak kita si Manuel, Papa Grace yang juga nggak bisa hadir hari ini. Tapi juga Tuhan kasih sukacita juga di tahun ini pada kita semua. Mulai dari pendidikan anak-anak, ya, pekerjaan. Ya walaupun terakhir dengar dari berita si Luis belum berhasil, tapi kita terus doain supaya si Luis tidak patah semangat dan tetap minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menuntun dia di rencana pekerjaannya ke depan. Ya. Nah, untuk kita generasi ketiga dari Opung, kita juga bisa merasakan, saya secara pribadi merasakan bahwa tahun ini penuh dengan sukacita. Ya, yang Tuhan kasih buat kita dan ditambah lagi dengan rencana pernikahan mulai kami Coki tahun depan. Jadi sangat banyak Tuhan kasih kebahagiaan buat kita ya tahun ini. Kita doakan semua rencana yang sudah diatur mulai dari Januari sampai Februari nanti, dan untuk
tentunya pernikahan terus ke depan. Lecoki dan Pina ya, yang nanti jadi adik kita di sini. Tuhan berkati dalam perjalanan pernikahannya. Tidak ada kata terlambat bagi pernikahan. Semua adalah Tuhan yang atur, ya, cepat. Pada usia berapapun tidak ada yang namanya cepat atau lambat. Jadi itu sudah memang Tuhan yang atur. Itu harus disyukuri. Kita harus menjalani hidup kita dan sampai dengan nanti Tuhan panggil, ya sesuai dengan rencana yang sudah diatur olehnya. Dan saya yakin walaupun jarak cukup jauh, tapi saya sama adik kami nanti ini bisa diatur dengan baik supaya jarak tidak menjadi hambatan. Nah, buat kita semua sehat-sehat, kita berdoa semoga 2022 COVID ini cepat berlalu, kita bisa masuk lagi kepada ibadah 2 bulan kita yang biasa kita lakukan. Kemudian kita bisa bersilaturahmi, bersendagurau seperti biasanya, kadang di rumah si Ade, kadang di Bisuki, kadang di Bintaro, di Cibubur, di kantor. Pokoknya kita, itu yang kita kehilangan selama 2 tahun ini. Kita juga berdoa di akhir tahun ini, walaupun nanti kita nggak bisa berkumpul semua seperti biasa ya, karena dengan kesehatan mami yang belum pulih, untuk kita lakukan sama-sama jam 12 malam mungkin agak berat untuk persiapan-persiapan semuanya, walaupun acaranya sebentar, tapi pasti si mami orangnya kepikiran soalnya harus begini. Lebih baik nanti kita ketemunya per keluarga dari Zoom saja seperti ininya. Jadi tidak mengurangi rasa sukacita kita mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun 2022 walaupun dengan Zoom, tapi dengan penuh hikmat dan penuh sukacita. Saya juga terima kasih pada Pak Haning, Bu Haning dan Pak Petra yang sudah sekian lama mendampingi keluarga ini. Up and down-nya keluarga ini, Pak Haning, Bu Haning, Pak Petra itu udah bukan siapa-siapa lagi, udah jadi keluarga, karena sampai borok-boroknya juga udah tahu lah setiap keluarga itu. Jadi terima kasih banyak berkat dukungan dari Pak Haning, Bu Haning, dan Pak Petra. Keluarga ini tetap pada jalur yang Tuhan kendaki. Ya, nanti mungkin bisa Pak Haning juga tutup dalam doa untuk kita semua, kesehatan, juga untuk pekerjaan anak-anak yang mencari kerja dan pendidikan anak-anak yang akan melanjutkan pendidikannya. Saya dengar tahun depan udah mulai offline semua ya, Bandung juga udah mulai offline. Udah ya, Bandung udah, si Gaby udah mulai ke sana. Januari ya, jadi udah mulai semua ini. Dan kita berharap bahwa COVID yang terakhir ini, Omikron ini, tidak menjadi suatu hal yang luar biasa seperti tahun ini. Ini dan anak bisa kembali kepada pendidikannya dengan benar. Karena pendidikan tanpa kelas, tanpa teman-teman juga sebenarnya nggak normal sih. Secara kejiwaan anak-anak itu jauh berbeda. Interaksinya berbeda, cara belajarnya berbeda. Kasihan mereka 2 tahun ini terkurung di Zoom itu. Ya, untuk mami, sehat-sehat mi. Untuk Namburu, ya. Apa yang Namburu cita-citakan, kita doain semoga tahun depan tidak ada hambatan, semuanya berjalan lancar Namburu ya. Dan Namburu sehat. Ya, Namburu ya. Begitu juga Namburu, ya Namburu. Dan masih kita butuhkan orang tua untuk membimbing kita.
Iya. Kalian doang. Buat doa buat anak-anak ya, anak-anak sinilah semua biar dengar semua doanya. Di sini, sini. Di sini aja berdiri enggak apa-apa, di sini. Di sini. Kan ada doa juga buat semua. Nyanyi sama saya bacakan ini. Nyanyi dulu satu lagu. Nyanyi dulu satu lagu mungkin Pak Yusom nyanyi. Ambil lagi dulu lah. Dekat-dekat sini lah, semua. Jauh-jauh. Dekat sini. Ini. Ya, kutase juga ya, sama Tante Kabe ini. Yang sama ini di Suki dan di Mimami, terima kasih banyak. Yang diajak saya. Kalau semuanya masih saya, semua ya, lalu diajak. Ya, bukan aku yang keren. Oh, keren, keren, keren. Oke. Dan dapat aku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang itu boleh juga lihat dari HP. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa yang, di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, sebelum kita berdoa, kita bersyukur sampai detik ini Allah menyertai kita. Immanuel. Nama ini memang sangat terkenal, tetapi menafsirkan nama ini juga berbeda-beda. Ada yang menyalahgunakan nama ini, ada yang salah menafsirkan nama ini. Yang pertama ialah menyalahgunakan nama ini, ya. Ialah para rohaniawan, para imam, para orang-orang Farisi. Mereka mengklaim bahwa mereka disertai Allah, maka Yesus jadi korban, Stefanus jadi korban, dan sepanjang sejarah banyak orang jadi korban oleh karena penyalahgunaan. Perang Salib berlangsung 200 tahun juga meninggalkan trauma antara dua pihak sampai detik ini. Oleh karena tentara-tentara ini menggunakan nama ini, mereka pikir mereka disertai oleh Allah, maka
mereka membantai banyak saudara-saudara kita seberang, sehingga sakit hati itu sampai detik ini susah disembuhkan. Kemudian Hitler dengan pasukannya, tentara Hitler pun ikat pinggangnya pakai nama Immanuel, artinya Allah menyertai, mengklaim Allah menyertai mereka berapa juta orang Yahudi. Nah inilah penyalahgunaan nama. Kemudian Allah menyertai kita itu enak menyebutnya ketika kita lagi sukses, kita lagi sehat. Oh gampang sekali kita ngomong kata ini. Tapi dikala kesulitan, pergumulan, penderitaan bertubi-tubi, kalimat ini mulai dipertanyakan. Benarkah Allah menyertai? Sehingga respon di antara kita pun beda-beda. Ada yang mandek, ada yang mogok. Udah berdoa bertahun-tahun kok kayak gini. Akhirnya jangan heran kalau ada juga yang tinggalkan Tuhan. Bahkan mendengar berita pendeta pun bisa murtad. Anak pendeta bisa murtad. Oleh karena mereka sedang nyerah. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak dengar. Tuhan jahat. Tetapi dari sekian banyak adalah. Tapi tidak sedikit juga yang setia sampai akhir. Ya, taat sampai akhir. Sabar. Oleh karena kekuatan batin itu yang Tuhan berikan. Sampai hari ini masih tetap eksis. Ya, buktinya kita semua masih bisa kumpul. Boleh ya? Amin ya. Maka kita bersyukur Allah menyertai kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita rohaniawan, bukan karena kita pendeta, bukan. Kita juga ada apa-apanya. Allah menyertai kita hanya satu, karena Yesus. Dialah yang kita agungkan dalam Natal ini. Dia yang menjadi tempat yang sentral, tempat kita bergantung. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa bayangkan hidup ini kayak apa. Kenapa? Karena kita ini kan berdosa. Upah dosa adalah semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibarat itu kita ini manusia itu dijatuh di dalam sumur yang penuh dengan lumpur, kita terperosok ke dalam. Semakin kita berjuang keluar dari situ, semakin kita tenggelam. Siapapun manusia tak mampu menolak. Nabi lah gak sepenuh. Hanya satu Yesus yang turun. Dia datang. Dan itulah Natal. Dia datang menegang kita. Mengangkat kita dari lumpur dosa. Harkat kita jadi baik, berubah. Karena satu nama, ya Yesus. Sehingga kenapa kita begitu bergantung dengan nama ini? Ya. Kalau orang tidak percaya dia, itu keterlaluan. Orang tidak mau bergantung ke dia, keterlaluan. Maka Yeremia kata, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang mengandalkan dirinya sendiri. Diberkatilah, dipasu-pasulah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini prinsip. Yang kedua ialah dia menyertai kita bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi dalam suka dan duka. Dia hadir dalam sejarah manusia. Dia hadir dalam kehidupan kita. Maka ada saatnya juga dia izinkan sesuatu terjadi. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan tinggalkan kita. Ketika kita sakit pun jangan bilang Tuhan tinggalkan kita. Ya. Dia katakan, Tuhan katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita sakit, Tuhan katakan itu indah untuk kamu. Ketika kita berhasil, Tuhan bilang indah untuk kamu. Ya, maka perjalanan hidup ini kita harus lihat hidup ini secara utuh. Ketika Inang sakit, kita semua berdoa Tuhan, teriak sama Tuhan, Tuhan. Kalau bisa Tuhan tambahkanlah kesehatan, kekuatan. Supaya bisa melihat anak cucu berkati Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa hidup ini mulus. Ya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kita juga berdoa sekian lama supaya Joki punya teman hidup. Tapi ternyata ada kairos Tuhan. Ada waktu Tuhan. Ya kita berdoa supaya 2022 adalah waktu Tuhan untuk Joki dan Guru Nainggola. Amin semua ya. Tidak bergeser lagi ya, tidak berubah lagi ya. Karena ini sudah kairos Tuhan. Yang sampai kairos ini tidak direbut.
selesai sejarah. Iya kan? Maka rebutlah momentum ini. Selagi masih ada kesempatan, inang masih ada, semua masih ada. Ya? Dan inilah momentum. Jadi ingat, hidup ini tidak bisa dilihat hanya sepotong sepenggal sepenggal, tapi dilihat secara utuh. Tuhan hadir dalam sejarah hidup kita, menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, dan Tuhan menjamin hidup kita sampai ke kekalan. Aku pergi menyiapkan tempat bagi kamu. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Ya, maka endingnya di sana. Kalimat yang disampaikan oleh Luka, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu Tuhan siapkan bagi kita. Ada kejutan-kejutan ilahi yang Tuhan akan buat. Sudah terbukti selama ini, dan 2022 pun kita punya harapan yang sama. Ada kejutan-kejutan yang Tuhan buat dalam keluarga besar kita, selama kita masih bergantung kepada Dia. Amin semua ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, demikian juga dalam kumpulan Komparan RMC Home. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak dan terlalu ajaib yang Tuhan buat dalam hidup keluarga ini. Tuhan menyelamatkan mereka, karya-Mu sempurna dalam hidup mereka. Tuhan ampuni dosa mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menuntun hidup mereka, sekalipun Tuhan izinkan ada suka duka dalam hidup ini. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, sehingga menikmati hidup ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Maka doa kami Tuhan Yesus, Tuhan dengar doa-doa kami, agar orang tua kami ini Tuhan masih beri kesempatan lagi untuk melihat anak cucu satu persatu diberkati oleh Tuhan. Karena janji Tuhan, anak cucu orang takut Tuhan perkasa di bumi ini. Dan Tuhan wujudkan itu dalam kehidupan keluarga kami di sini. Kami bersyukur berita-berita yang menyenangkan Joki menemukan teman hidupnya. Dan doa kami supaya rencana tahun depan bulan Februari, bertumpul akhir Januari, semua terlaksana dengan baik. Karena kami bergantung kepada anugerah-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Tuhan jaga kesehatan kami semua satu persatu Tuhan. Tubuh kami dijaga oleh Tuhan, jiwa kami dijaga oleh Tuhan, roh kami Tuhan pun dipelihara oleh Tuhan. Sepanjang tahun ini sudah terbukti, dan kami punya iman, pengharapan yang sama. 2022 pun anugerah yang sama menyertai kami semua. Terima kasih orang tua kami di sini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan menyertai hidup mereka. Dan kami semua satu persatu Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh rahmat Tuhan. Kami butuh kekuatan, kesehatan dari Tuhan untuk menikmati hidup ini di dalam anugerah. Terima kasih Tuhan. Persekutuan bersama pada siang hari ini, yang kami percaya kami kembali di dalam berkat Tuhan. Dimanapun kami hadir, berkati kami supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas itu, penyertaan kekuatan Roh Kudus menyertai kami semua satu persatu, baik yang hadir sini maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan berkat mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Kekuatan Roh Kudus menghibur menguatkan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal. Sampai jumpa lagi. Horas.
apa gitu? Gimana sih? Gimana gitu? Kita kagak. Merry Christmas. Mas. Eh, mana bangnya? Oh, abang ini ya? Oh iya, abang ini. Gak nampak kelihatan tadi. Oi. Aduh. Hampir tinggi sama ya. Aduh. Gila. Gila. Thank you.
Bini mana bini 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 bini. Hai Paning, Merry Christmas Pak Haning. Ayo ucapin Merry Christmas ayo. Ayo. Merry Christmas. Happy. Nanti ibu itu Bu Haning. Bu Haning nih, Pak Haning nih, makan ini nih. Hai Jaki. Iya guys, jadi hari ini kita tuh lagi Natalan bersama teman-teman kita. Di sini tuh ada Kak Gaby, ada Kak Grace, ada Irang Uda, cantik sekali Irang Uda hari ini. Apa? Cantik sekali. Aduh, ini udah keringetan panas banget. Iya, orang tuh mau keringetan mau live kalau cantik. Ini live emang live ini. Ini lebih pasti semuanya. Kita harus mau kenalan sama anggota Pompa. Ya ini bintang kita nih hari ini ya, Amang Uda. Tuh cakep banget ya, ganteng banget ya, sesuai dengan istrinya yang sangat cantik. Ya, ada Bang Uis. Hai Bang Uis. Gimana kabarnya Bang Uis? Baik. Baik ya, ini kita kayak interviewer gitu ya Bang Uis ya. Seru sih kita. Kita kesana, oh ya. Berdua, Bini ya? Bi, apa? Bini. Ini lagi di mana sih, Bero? Nanti ada apa-apa balik? Ini kita pakai sih kita pakai ini HP boleh kita pakai nggak sih ini lebih kagak mantu lam. Hai, ini kita live dengan viewers Amang Uda Tian. Terus gimana dong? Oh, Jokim melepas 2001 sendiri ya. Sukses sayang. Jangan lapar-lapar loh kalian deh. Gawat. Hey, opung anot pau. Ayo. Mami lihat nih mi. Nih makan pedes nih. Enggak, ngapain guys? Pedes banget itu. Makan besi udah dipesan harus besi. Ini masakan yang ulang tahun istri dari Christian. Ada cendolnya, ada
siomay, buah-buahnya tuh. Nah ini calon coki namanya Vina. Ini calon Eda, Eda Vina, baju hijau namanya Pipa. Ada yang rajin bortop tuh, potong kue. Ada yang lagi asik-asik pegang handphone tuh, yang baju merah tuh. Hai Wi. Halo Wi. Hai Le. Hai Mami. Ya, lihat tuh itu. Dua-dua anak yuk. Bu Haning, nih Bu Haning saya rekam nih di bungkus ini Bu Haning nih. Direkam nih Bu Haning. Bu Haning ketahuan nih. Ketahuan. Iya, iya. Udah, satu. Oke, udah aja. Mami bungkusin buat siapa tuh? Kenapa ya? Diet. Diet. Merry Christmas. Merry Christmas Pina. Merry Christmas. I'm not afraid to die.
semua sih. Gimana ya, gue ikut? Iya. Itu kan banyak kalau buah. Iya, bapaknya. Kalau udah ini jadi lupa. Hanya lupa ya. Hilang. Ntar kalau lagi santai ya, lama lagi gitu lah. Biasanya gitu sih. Kalau dicari nggak ketemu. Thank you.